Halo semua, assalamualaikum. Gimana kabarnya? Baik, sehat selalu ya. Nah, ini aku mau bikin sup. Ini ayam. Ayam udah dicuci bersih dan saya rebus untuk membuang minyak dan lemak-lemaknya ya. Nanti kita mau bikin sup ayam sama jamur kepala monyet. Nah, itu sup ala Malaysia ya. Nah, ini udah mendidih, terus kita cucikan lagi, nanti kita bikin sup. Oke. Nah, ini jamur kepala monyetnya ya, mungkin kayak kepala. Ini bagus banget buat kesehatan ya, ini kan kayak herbal orang sini. Kita cuci bersih, rendam. Kalau kena air udah lembut. Nah, ini sebenarnya kalau orang susah tidur minum ini ya bisa membantukan. Kita masukkan kalau airnya sudah mendidih. Oke, kita masukkan ke itu kuali jamur kepala monyetnya. Nanti dikasih jahe sedikit ya biar enggak amis. Oke, kita tutup. Oke, kita tutup, tunggu dia mendidih dulu. Nah, ini udah mendidih kan, kepala monyetnya ini udah besar mekar. Nah, terus kita masukkan ayamnya ya, kita masukkan ayam. Pakai api besar. Ayamnya sudah masuk, jahenya sudah masuk, kita aduk sebentar. Kita ini nanti kalau udah mau siap baru dimasukkan itu kurma, kurma cinanya itu kak Hong Cho itu loh, sama kecinya. Nah, sekarang kita tutup, biarkan dia mendidih lagi. Kita rebus dengan api sedang ya, sekitar 45 menit terus siap. Nah, ini supku sudah siap. Ini pakai ini yang namanya kurma Cina ya, Hong Cho nya. Kecinya belum tak masukkan. Ini udah mulai siap. Ini aku sambil goreng sayap ayam karena kita suka makan sayap ayam, jadi sering masak sayap ayam. Kita pakai ini siap setengah matang, kita pakaikan saus.
tinggal ngaduk-ngaduk rata. Ini ayam Coca-Cola ya, itu Coca-Colanya udah jadi. Jadi aku tidak usah bikin lagi, bikin yang udah jadi sausnya, saus Coca-Cola. Warnanya cantik kan? Hitam. Masakanku hari ini simpel ya. Nanti aku numis sawi sama goreng ayam Coca-Cola ini. Terus aku bikin sup ayam yang tadi. Ini udah mau siap ya. Aku masaknya hari ini simpel aja. Aku hari-hari masaknya simpel ya, gampang tapi pasti nikmat dong rasanya. Itu masakan orang Cina Hongkong. Oke, supnya tinggal nambahkan garam sedikit, udah siap. Ini ayam Coca-Colanya udah mau mendidih. Kita tutup sebentar biar mendidih. Sup ayamku udah siap. Nah, warnanya udah berubah kuning. Warnanya udah kuning-kuning pekat. Nah, rasanya enak. Oke, masakanku udah siap. Sayap ayamnya juga udah matang. Terima kasih ya yang udah nonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya. Dukung terus channelnya Tarisa Pen. Semoga semakin berkembang dan ada manfaatnya. Bye-bye. Assalamualaikum.